Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo kembali melakukan inspeksi mendadak atau sidak di salah satu samsat wilayahnya. Di hadapan polisi dan petugas samsat, Ganjar membeberkan tiga keluhan masyarakat. Ia meminta tidak boleh pungutan liar atau pungli dalam samsat saat melayani masyarakat. Sidang Ganjar ini terekam dalam video yang diunggah melalui akun media sosial Instagram pribadinya @ganjar_pranowo. Dalam kunjungan itu, Ganjar mengenakan pakaian lurik dan belangkon khas Jawa Tengah. Saat meninjau samsat, Ganjar yang didampingi sejumlah pejabat berhenti di salah satu bagian pelayanan. Di situ terdapat sejumlah petugas dan polisi. Ia memastikan agar samsat tidak boleh ada pungli. Dalam kesempatan itu, orang nomor satu di Jawa Tengah tersebut membeberkan tiga keluhan warga. Kepala daerah menjelaskan keluhan pertama terkait cek fisik. Ia menanyakan apakah dalam cek fisik ini membayar atau tidak. Lantas dijawab oleh petugas bahwa pelayanan cek itu tidak dipungut biaya alias gratis. Dengan ekspresi sindiran, Ganjar mengatakan biasanya bagian cek fisik membayar Rp50.000. Ia pun meminta polisi agar memastikan tidak ada pungli di bagian cek fisik. Selanjutnya, Ganjar membeberkan keluhan kedua agar polisi membantu jika ada warga yang mengalami kesulitan. Ia meminta agar warga tersebut tidak diarahkan ke calo. Ganjar menyebut biasanya samsat terdapat calo dan berada di depan memakai tas yang diselempangkan. Kemudian keluhan ketiga, Ganjar meminta agar rakyat yang membayar pajak dipermudah. Terakhir, Gubernur Ganjar pun kembali menegaskan jangan sampai ada pungli di samsat. Ini yang paling penting ini samsat ini. Yeah. Keluhan pertama, cek fisik, bayar apa enggak? Cek Mas Andi, biasanya bayar, saya ketemu. Masih ingat yang saya tangkap di Kota Magelang? Dua, kalau nanti mereka sulitan dibantu, jangan dikasihkan ke calo. Ya, karena samsat di sini, calo. Artinya calonnya di depan tuh loh. Rebong-rebong, tasik ini kita sih. Rakyat kalau mau bayar pajak dipermudah. Jangan ada pungli di samsat. Oke? Okay? Dan tidak boleh pungli. Tujuh? Tujuh.